Tapi herannya, banyak orang yang cenderung lebih suka dari ini daripada Sonic, Sonic the Hedgehog. Tapi kita harus eksplorasi nih tempat-tempatnya, nanti banyak yang kelewat, guys. Wih, luar biasa guys, pakai motor ya. Pakai motor bisa gini. Saya baru nemu nih, pakai motor bisa sambil gelantungan. Ini game luar biasa memang. Kita bisa ngegelantung di sini. Halo. Guys, baru kali ini motor bisa nanjak ya. Naik tangga kayak gini. Motornya, ini bosnya ya. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me Dede Kurniawan, kawan kalian. Ya guys, kali ini kita bakal main game Freedom Planet ya. Ini juga game dari Wii dan sekarang hadir juga di Nintendo Switch dan bisa kalian beli ya. Ini kalau di diskon harganya terjangkau guys, sekitar 4 dolar sekian lah. Oke, kita lihat size-nya dulu. Ini adalah 380 MB size-nya. Storage yang dibutuhkan sedikit banget dan cuman bisa dimainin satu player. Kalian mau coba bisa kalian download aja, sudah tersedia demonya ya. Oke, kita coba gamenya sambil cerita-cerita pastinya. Oke guys, jadi ini adalah game 8 bit ya, 16 bit sih kayaknya. Terlalu besar soundnya. Ada story-nya juga. Oke guys, kita masuk ke gameplaynya ya. Start game di sini nggak bisa di versi demonya ini, cuman bisa time attack di sini. Oke, nggak apa-apa, kita coba aja yang ini time attack. Kalian mau pilih yang mana nih guys? Kita pilih si Carol aja ya. Kita yang inilah, cuman ini yang tersedia. Yes. Oke guys, jadi ini game ya, mirip sekali mekaniknya dengan Sonic the Hedgehog, tapi malah ini smooth banget guys. Ini berapa FPS ya? Ini smooth banget gerakannya, serius. Ini minimal di 60. 60 fps ini minimal. Wait, ini karena ini identik sama Sonic, jadi ini yang diandalkan adalah berlari cepat di sini guys. Oh my god,
Banyak orang bilang ya ini sebenarnya klonan dari Sonic dengan story yang berbeda. Tapi herannya banyak orang yang cenderung lebih suka dari ini daripada Sonic, Sonic the Hedgehog. Oh my god. Kalau kita kesini nggak ada apa-apa. Lanjut. Kita ke bawah. Wih, bisa pakai motor guys. Si Sonic nggak bisa pakai motor. Nanti selama misi karakternya akan banyak terbuka sih, dan setiap karakter itu punya moveset yang berbeda-beda. Kalau Sonic kan sama aja, tapi kalau ini enggak guys. Setiap karakter itu unik gerakannya, kemampuan gerakannya. Ini luar biasa, motornya bisa manjat guys. Ayo kita, wih guys, keren guys. Game retro kayak gini tuh asik guys, serius. Tuh kan, ada apa namanya, yang kayak ciri khas Sonic itu loh. Tapi kita harus eksplorasi nih tempat-tempatnya, nanti banyak yang kelewat guys. Wih, luar biasa guys, pakai motor ya, pakai motor bisa gini. Saya baru nemu nih, pakai motor bisa sambil gelantungan. Ini game luar biasa memang. Wih, kita kesana dulu. Wih, guys, kemana kita pakai motor ini? Luar biasa nih, ini motor pemanjat nih. But wait, tapi di bawah banyak sekali tempat yang belum kita eksplorasi. Wih, mantap, bisa nembus juga. Ayolah. Wih, kita mau kemana nih? But wait, tadi kan banyak yang belum kita eksplorasi juga. Di sini ada jalan juga soalnya, guys. Aduh, parah. Nyesel deh. Motornya jadi hilang, guys, gara-gara tadi itu. Ah. Ini kemampuannya kalau pakai anu sendiri gini terbatas ya. Jadi lebih asik punya motor kayak tadi. Gimana tuh cara larinya? Oh, gitu ya.
Semuanya jadi lebih sulit kalau nggak ada motor, guys. Gitu, guys. Ya, unik sih mekaniknya ini. Ntar, ini agak terlalu terang, guys. Dapat motor lagi, guys. Mantap, mantap. Saya nggak nyangka game ini seru juga. Kemampuan motornya ini loh. Wait, kita kemana, guys? Balik lagi. Nggak kena, guys. Kristalnya satu lagi, jangan sampai ada yang ketinggalan, guys. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Wait, duh, di atas tadi ada apa kelewat, guys? Kita balik lagi ya. Bisa balik lagi, guys? Bisa nggak? Coba. Nggak bisa, guys. Nggak bisa balik lagi. Nggak ada apa-apa. Bentar, di bawah ada sesuatu tadi soalnya. Salah. Lah, gimana sih lu, bro? Turun dulu, bisa. Ini banyak banget sih tempat yang harus dieksplorasi. Wait, itu ada tulang, kayaknya ini berbahaya tulangnya. Kalau kita kena, wih. Kita bisa ngegelantung di sini. Yalah. Guys, baru kali ini motor bisa nanjak ya, naik tangga kayak gini. Gak ada apa-apa di sana, guys. Motornya, ini bosnya ya. Oh, kita punya kemampuan lain. Mantap, guys. Keren, guys. Oh iya. Bisa loncat kita.
mana nih, gak ada tempat. Ada sesuatu di bawah guys. Enggak sih. Kita coba. Ih, udah enak lo tadi. Ulang dari sini. Weng. Gak nyampe. Gak ngerti lah. Terus gimana, mau kemana nih? Gak ada apa-apa. Apa ini guys? Oh, sejenis magnet gitu. Terus kalau misalnya motornya bisa dilepas nggak? Soalnya guys nggak, ini magnet kan, magnet buat. Enggak, ini gimana nih guys? Saya nggak tahu yang merah-merah ini apa guys. Oh ya. Oh gitu. Oke. Kalau mau ke atas bisa gitu, nempel itu magnet juga guys. Keren sih mekaniknya menurut saya. Memang gak mirip sama Sonic, tapi sebenarnya kalau kita main nggak semirip itu sih sama Sonic. Dan saya paham kenapa orang-orang lebih suka ini, banyak yang lebih suka gitu, nggak semua sih orang lebih suka, tapi banyak orang yang suka game, lebih suka game ini daripada Sonic. Sonic di Sega Genesis ya. Ini smooth banget guys, ini yang buat asik itu adalah smoothnya. Kalau Sonic itu 30 fps kalau saya nggak salah, sementara ini itu berasa smooth banget di Switch ya khususnya. Terus kalau gue mau ke sono caranya gimana? Oh guys, begitu. Itulah fungsinya. Di bosnya lagi guys. Cara ngalahinnya gimana? Begitu guys.
Ulang, 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 ulang. Wait, okay. Woyo, motor gua hilang. Ada apa-apa di sana? Wih, gak kerasa nih gameplay kita udah segini aja guys, karena emang seru game ini guys. Ini gak berasa waktu nih. Bentar lagi lah kita sudahi. Ah, inti-inti mulu. Ini apa guys? Ada sesuatu kah di sini? Oh, belum guys. Ada sesuatu di sana. Aduh, nggak dapet itu. Ini masih terlalu terang, guys. Brightness-nya. Di switch-nya ya warnanya pipit. Fit banget warnanya di switch. Oke guys, kita sudahi aja nih gameplay kita, udah lama banget nggak kerasa. Awalnya game ini seru banget dimainin. Saya tadi sempat ngeremehin sebetulnya, tapi ternyata ini asik juga. Ya guys, gitu aja gameplay kita. I hope you enjoy this video. Saya Dede Kurniawan. See ya in the next video. Bye.